Sekian lama aku menunggu, engkau tak datang, aku merindu. Datanglah datang sayang, rinduku tak terbilang padamu sayang. Datanglah datang sayang, bawakan aku cinta, cukuplah cinta. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Dari yang empat di sini. Datanglah datang sayang, through breaker aku sayang. Mari merapat ke sini, khususnya Selvita dan juga siapa fansnya Echa? Echa apa ya? Fansnya Echa apa sih? Echa apa nih? Echa Diana. Boleh di komen di sini ya. Kali ini kita bakal ngereaksiin Echa, salah satu peserta Dangdut Academy 6. Kolaborasi atau duet bareng Selvi Yama. Betul sekali. Sama-sama dari Sulawesi Selatan. Betul sekali ya. Dan nyanyiin lagunya Cepi sama Pak Paul waktu itu ya. Cukuplah cinta. Sangat menggelegar banget ini lagu waktu nyanyi sama Selvi sama Pak Paul. Kemisterinya dapet banget. Apalagi ini di kompetisi pasti bakalan dar-dar dan ada sesuatu yang bakal disuguhkan. Iya, iya. Langsung aja tanpa berpanjang lebar kita tontonin aja. Echa Makassar. Selvi Yama, cukuplah cinta. Keren banget ya. Oh, ala-ala di balkon gitu ya. Balkon istana gitu ya. Konsepnya oke loh aku bilangin beneran. Dari kemarin tuh udah bikin takjub gitu sama konsep-konsepnya. Kapan bertemu? Oh, aduh enak. Aduh. Di part kekasihku itu rasanya enak. Menusuk. Datang padaku. Ini kayaknya lebih rendah gak sih? Kayaknya diturunin kali. Turun deh kayaknya. Paul kan memang range-nya mengerikan dia. Iya. Ini kayaknya kayaknya turun deh. Soalnya Cepi rendah banget di sini. Kalau sama Paul kan dia masih nyaman gitu. Ini rendah sih buat Cepi. Aduh. Cengkoknya Cepi dan tekniknya Echa aku suka. Iya, Echa tuh ekspresif ya orangnya. Kalau nyanyi tuh benar-benar ekspresinya tuh pemain semuanya. Ini biarpun nadanya rendah ya buat Cepi, tapi Cepi aman loh, aman, beneran aman, loh. Aman. Secara rasa semuanya masih dapat gitu. Bener. Kan ini yang kompetisi juga Echa, jadi Echa yang menonjol dibanding Cepinya. Thank you.
Enggak gandengan deh. Gue pikir tadi bakal gandengan loh. Karena Eca ngasih tangan gitu. Tapi kayak nyambut tapi ternyata enggak. Asik. Aduh, lantang, lantang suaranya, lantang, beneran. Lantang, lantang. Siap-siap nih, Sepi. Maaf ya kita potong-potong ya ini. Ya kalian tahu lah tujuannya apa ya. Asik. Aduh, Sepi. Aduh. Aduh. Mendayunya itu cengkoknya gila. Ini benar-benar syahdu banget ya. Dan manja gitu. Tadi yang aku bilang ya, biarpun key-nya ini buat Cepi masih rendah, tapi tetap nyanyinya endol. Aduh. Aduh. Aduh, 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 gak nyangka aku bakal gitu. Enak banget. Aku sih sebenarnya tipe suara Eca ini aku suka tau, yang lantang gitu, gitu suaranya enak banget. Ini nyanyiinnya tuh bener-bener kayak rindu ya, cowok rindu gitu. Cowok rindu gimana sih? Mulai. Aduh, gak mau kalah, Cepi. Udah ada improve tadi dari Eca, udah mulai diobrak-abrik. Cepi gak mau kalah. Dan ada improve-nya juga. Dan cengkoknya gila sih. Ini yang dinamakan duet. Ya. Meskipun ada yang mengalah satu, tapi tetap menonjolkan satu sama lain. Ya, gitu. Benar-benar. Ini Cepi keluar banget ya. Aman, agak mengerikan. Agak mengerikan, ya. Benar-benar. Karena agak, udah tinggi banget ya. Iya. Dan aku suka banget loh, dia tuh ketahanan nadanya itu bagus. Endurance-nya banget. Endurance-nya bagus, endurance-nya Eca nih bagus tau. Keren. Anak Stufo. Yang tau anak Stufo pasti ngerti deh anak Stufo. Aduh, Cepi, tolong, pinter banget sih emang ya. Ini pinter banget ngambil ada ke situ, enak banget loh. Oh, suaranya. Oh, ngambil ada ke situ. Wow, tadi dulu, wow. Gak nyangka aku bakal diambil atasnya. Makin ujung, makin jedar-jedor nih.
gila dia melesetin nadanya enak banget. Melesetin nadanya enak banget. Gila, mainin nadanya enak banget. Aduh. Oh. Tunggu dulu deh, maaf ya, potong dulu. Di sini Cepi benar-benar bermain cengkoknya banyak banget dan improvnya enak. Barbar, Cepi barbar. Aku suka Echa tuh apa coba? Dia apa? Tuh suaranya tebel, tapi dinamikanya main, jadi gak kenceng doang gitu. Gak main-main kenceng-kenceng aja. Semua orang terdiam, tertegun semuanya, benar-benar kayak okay, kita tunggu ada apa ataupun rasanya seperti apa, ini ada kesalahan atau enggak. Semua tuh berpikir seperti itu. Dan aku sukanya benar-benar nikmatin banget di sini, enggak buru-buru. Aku sih kasih standing ovation buat Echa sama Cepi. Benar-benar ini definisi Cepi mengalah di suatu sisi tapi menonjol di lain sisi. Iya, benar banget. Iya kan? Cepinya ya. Cepi ngalah dari secara key-nya dia mengalah, tapi improve cengkok-cengkoknya bam 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 bam. Dan semua tadi udah kita bahas, ini benar-benar pas banget menurut aku ini. Pas. Keren. Echanya juga enggak kalah, cengkoknya benar juga. Sering banget orang bilang Echa ini selfie-nya pasti cowok gitu kata orang-orang gitu. Cuma bener banget. Cengkoknya juga aduhai. Mereka diduetkan ini benar-benar perfecto. Iya, keren. Ini kita lanjut lagi bakal ngerasin siapa. Pasti banyak. Aku masih banyak banget utang nih di panggung Dangdut Academy 6 nih sebenarnya. Jadi sabar ya, subscriber aku ya, kita reaksiin next episode. Jadi kalau buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.